The Australia-Indonesia Centre reflects the maturing of the Australia-Indonesia relationship, especially in science, technology, education and innovation. All of it grew up a little bit. It moved from what felt like a traditional research centre to something more contemporary, perhaps more dynamic, more inspiring. The number of page views our website receives continues to grow, and we are now giving our various initiatives a more focused presence with their own branding and their own website. One of those initiatives is Skills Futures. Well, we're moving toward the digital futures where we use a lot of automation and we use a lot of artificial intelligence and robotic in the way we work. Skills that will be required are those skills that cannot be automated. So for example, skills that are soft skills or people skills, the skill to be able to work in a team. And digital economy. This initiative that started back in 2017 has now grown into its own website. You have a country that is essentially a country of young people, of young adults who really want their country to move ahead. They're looking for innovation, they're looking for technology, they're looking to be a part of their community and help everyone grow. Next, the website of the PAIR program, the Partnership for Australia-Indonesia Research. The flagship program for our new research model that's based in South Sulawesi. Saya yakin perguruan tinggi akan menjadi dapur pemerintahan. Perguruan tinggi adalah menjadi dapur dunia usaha. Anak website nomor 4 adalah website festival film pendek kita, Real Oz End, yang baru masuk tahun keempatnya. And finally, AustraliaIndonesia.com, our hub for all things Australia-Indonesia, with a focus on areas where we think the relationship is really happening, such as trade, health, digital economy, education and culture. Twice a week, we email out all the latest news from this website in our media update, which has been gaining popularity steadily now for 4 years. Australia-Indonesia Centre didirikan oleh pemerintah Australia dan Indonesia pada tahun 2014. Pusat ini didukung oleh 11 universitas mitra, 7 dari Indonesia dan 4 dari Australia. 7 universitas mitra kami di Indonesia adalah UNHAS di Sulawesi Selatan dan di Java, UI, UGM, ITB, IPB, ITS dan UNAE. 4 universitas mitra kami di Australia adalah Universitas Monash, Universitas Melbourne, Universitas Queensland dan Universitas Western Australia. Kami adalah pusat yang mempertemukan para peneliti dari universitas tersebut untuk bekerja dengan pemerintah, bisnes dan komunitas untuk menyelesaikan isu kompleks dari berbagai sudut. Usaha mikro, kecil dan menengah penting bagi ekonomi Australia dan Indonesia. Dan pemerintah kita fokus membantu bisnes ini bersaing secara global. Ekonomi digital adalah area pertumbuhan yang paling penting di Indonesia. Ya, di Indonesia ini adalah sektor yang tumbuh paling cepat. Salah satu faktor penting keberhasilan bisnes dalam era ekonomi digital adalah persiapan. Agar berhasil, bisnes perlu menyiapkan cybersecurity. Jadi, jika anda tidak siap, bisnes anda bisa menghadapi kerugian financial. Serangan cyber mahal untuk bisnes.
tahun 2017, serangan cyber merugikan bisnes di Indonesia hingga 30 miliar dolar Amerika. Jadi, Bersiap akan membantu membuat anda lebih competitive secara internasional. Bersiap juga akan membantu meningkatkan reputasi dan kepercayaan bisnes anda dengan pelanggan domestik dan internasional. Pelatihan cybersecurity ini adalah untuk membantu anda mempersiapkan diri untuk sukses. Dalam program ini, kami mempertemukan para ahli cybersecurity terbaik dari Australia dan Indonesia. Mereka ada di sini untuk membantu anda, untuk membantu mengembangkan rencana dan strategi cybersecurity, dan untuk membantu anda sukses dalam ekonomi digital. Kami sangat gembira dengan masa depan hubungan Indonesia dan Australia. Kami sangat gembira dengan peran ekonomi digital dalam hubungan kami. Ekonomi digital menyatukan ekonomi lama dan baru. Ini juga menyatukan hubungan lama dan membawa hubungan kita ke dunia baru. Skills future is about the knowledge and skill that we require for the futures. And the future is about digital futures, and it's about digital era. And where it's dominated by Industry 4.0, where a lot of automation and artificial intelligence and robotic technology would be used in this future. For a country like Indonesia, where a lot of the development is moving toward that area, it is critical for the country to look at what curriculum they have or what training and trainings that they required to prepare themselves for that future. AIC has a philosophy about partnerships, so working together and also developing networks. So creating a community of practice and creating a community to share the knowledge. Now, Indonesia is a huge country with 260 million populations, and is our closest neighbor. So it presents big potentials for Australia, especially in the education area. I think it's part of our responsibility to be able to share with country like Indonesia about what we have. It's not just a matter of, you know, we Australia here trying to tell them what to do or Indonesia what to do, but I think it's working both ways, where we can share what we have, but at the same time allow us to also understand and learn from Indonesia about the way they work, and also understand the philosophy that they're working in. You know, we tend to focus very much, or country like Indonesia tend to focus very much on the specialist skill or the mechanical skills. For example, if you're driving a truck, then the skills that you try to focus is how to drive the truck safely. Dealing with automation, when we're dealing with artificial intelligence and robotic, maybe we don't require anymore to drive the truck. Skills that will be required are those skills that cannot be automated. So for example, skills that are soft skills or people skills, the skill to be able to work in a team, and more particularly the skills that be able to coordinate, so project management skill, for example, and also the way we think, we have to think more system thinking. From previous research that we did, there is a gap
between what is expected by the industry with what is the current workers or the graduates' knowledge and skills. And this area need to be addressed. How can we reskilling or upgrade the skills of the current workers, but also at the same time create or generate graduates that could meet that requirements for the future? Merah dan putih di hatimu selaras dan berpadu, hadirmu membawa makna tujuan yang mulia. Kami bangga bersamamu, Aisindo terus maju, bergerak berjuang untuk masa depan. Eratkan persaudaraan, baktiku insan sistem informasi untukmu, Indonesia. Merah dan putih di dadamu, berjuang bersama maju, tugasmu sangatlah mulia, junjung tinggi etika. Selalu bangga bersamamu, Aisindo tetap maju, bergerak berjuang untuk masa depan. Eratkan persaudaraan, baktiku insan sistem informasi untukmu, Indonesia.
the Australia-Indonesia Centre reflects the maturing of the Australia-Indonesia relationship, especially in science, technology, education and innovation. All of it grew up a little bit. It moved from what felt like a traditional research centre to something more contemporary, perhaps more dynamic, more inspiring. The number of page views our website receives continues to grow, and we are now giving our various initiatives a more focused presence with their own branding and their own website. One of those initiatives is Skills Futures. Well, we're moving toward the digital futures, where we use a lot of automation and we use a lot of artificial intelligence and robotic in the way we work. Skills that will be required are those skills that cannot be automated. So, for example, skills that are soft skills or people skills, the skill to be able to work in a team. And digital economy. This initiative that started back in 2017 has now grown into its own website. You have a country that is essentially a country of young people, of young adults who really want their country to move ahead. They're looking for innovation, they're looking for technology, they're looking to be a part of their community and help everyone grow. Next, the website of the PAIR program, the Partnership for Australia-Indonesia Research, the flagship program for our new research model that's based in South Sulawesi. Saya yakin perguruan tinggi akan menjadi dapur pemerintahan. Perguruan tinggi adalah menjadi dapur dunia usaha. Anak website nomor 4 adalah website festival film pendek kita, Real Oz Ind, yang baru masuk tahun keempatnya. And finally, AustraliaIndonesia.com, our hub for all things Australia-Indonesia, with a focus on areas where we think the relationship is really happening, such as trade, health, digital economy, education and culture. Twice a week, we email out all the latest news from this website in our media update, which has been gaining popularity steadily now for 4 years. Australia-Indonesia Centre didirikan oleh pemerintah Australia dan Indonesia pada tahun 2014. Pusat ini didukung oleh 11 universitas mitra, 7 dari Indonesia dan 4 dari Australia. 7 universitas mitra kami di Indonesia adalah UNHAS di Sulawesi Selatan dan di Java, UI, UGM, ITB, IPB, ITS dan UNAIR. 4 universitas mitra kami di Australia adalah Universitas Monash, Universitas Melbourne, Universitas Queensland dan Universitas Western Australia. Kami adalah pusat yang mempertemukan para peneliti dari universitas tersebut untuk bekerja dengan pemerintah, bisnes dan komunitas untuk menyelesaikan isu kompleks dari berbagai sudut. Usaha mikro, kecil dan menengah penting bagi ekonomi Australia dan Indonesia. Dan pemerintah kita fokus membantu bisnes ini bersaing secara global. Ekonomi digital adalah area pertumbuhan yang paling penting di Indonesia. Ya, di Indonesia ini adalah sektor yang tumbuh paling cepat. Salah satu faktor penting keberhasilan bisnes dalam era ekonomi digital adalah persiapan. Agar berhasil, bisnes perlu menyiapkan cybersecurity. Jadi, jika anda tidak siap, bisnes anda bisa menghadapi kerugian financial. Serangan cyber mahal untuk bisnes.
pada tahun 2017, serangan cyber merugikan bisnes di Indonesia hingga 30 miliar dolar Amerika. Jadi, Bersiap akan membantu membuat anda lebih competitive secara internasional. Bersiap juga akan membantu meningkatkan reputasi dan kepercayaan bisnes anda dengan pelanggan domestik dan internasional. Pelatihan cybersecurity ini adalah untuk membantu anda mempersiapkan diri untuk sukses. Dalam program ini, kami mempertemukan para ahli cybersecurity terbaik dari Australia dan Indonesia. Mereka ada di sini untuk membantu anda, untuk membantu mengembangkan rencana dan strategi cybersecurity, dan untuk membantu anda sukses dalam ekonomi digital. Kami sangat gembira dengan masa depan hubungan Indonesia dan Australia. Kami sangat gembira dengan peran ekonomi digital dalam hubungan kami. Ekonomi digital menyatukan ekonomi lama dan baru. Ini juga menyatukan hubungan lama dan membawa hubungan kita ke area baru. Skills future is about the knowledge and skill that we require for the futures. And the future is about digital futures and it's about digital era. And where it's dominated by Industry 4.0, where a lot of automation and artificial intelligence and robotic technology would be used in this future. For a country like Indonesia, where a lot of the development is moving toward that area, it is critical for the country to look at what curriculum they have or what training and trainings that they required to prepare themselves for that future. AIC has a philosophy about partnerships, so working together and also developing networks. So creating a community of practice and creating a community to share the knowledge. Indonesia is a huge country with 260 million populations and is our closest neighbor. So it presents big potentials for Australia, especially in the education area. I think it's part of our responsibility to be able to share with country like Indonesia about what we have. It's not just a matter of, you know, we Australia here trying to tell them what to do or Indonesia what to do, but I think it's working both ways where we can share what we have, but at the same time allow us to also understand and learn from Indonesia about the way they work and also understand the philosophy that they're working in. You know, we tend to focus very much, or country like Indonesia tend to focus very much on the specialist skill or the mechanical skills. For example, if you're driving a truck, then the skills that you try to focus is how to drive the truck safely. Dealing with automation, when we're dealing with artificial intelligence and robotic, maybe we don't require anymore to drive the truck. Skills that will be required are those skills that cannot be automated. So for example, skills that are soft skills or people skills, the skill to be able to work in a team, and more particularly the skills that be able to coordinate, so project management skill, for example, and also the way we think, we have to think more system thinking. From previous research that we did, there is a gap between what is expected by the industry
with what is the current workers or the graduates' knowledge and skills. And this area need to be addressed. How can we reskilling or upgrade the skills of the current workers, but also at the same time create or generate graduates that could meet that requirements for the future? Merah dan putih di hatimu selaras dan berpadu, hadirmu membawa makna tujuan yang mulia. Kami bangga bersamamu, Aisindo terus maju, bergerak bercerita. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat jumpa kembali di acara IIC seminar kita yang kedua. Ini sudah menunjukkan pukul 1 siang. Waktunya kita mulai acara kita, Bapak Ibu ya. Kami sangat surprise ya, mendapatkan banyak atensi dari Bapak Ibu sekalian yang berniat mengikuti IIC ini ya. Baik, sebelum kita mulai, ini sekilas yang akan saya sampaikan selaku moderator ya. Jadi hari ini kita akan series yang kedua. Series yang pertama kemarin dari Senin. Bagi Bapak-Ibu yang belum sempat mengikuti, bisa menyimak di channel YouTube kami ya. Mohon untuk ketertiban acara kita menggunakan background resmi kita yang sudah di-sharing di WhatsApp group. Kemudian kami berharap mikrofon di off, kamera on. Nanti kami akan berikan kesempatan untuk tanya jawab Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita mau sampaikan ini, kita ini stripping ya. Setiap minggu akan ada insya Allah sharing ya. Dari berbagai macam kalangan ya. Jadi kita mulai kemarin kick off 5 April. Hari ini 10 April. Minggu depan ada 17 April juga. Nah ini adalah daftar menu yang akan kita sampaikan sampai sekitar nanti pertengahan Juni ya. Jadi pantau terus channel kami dan tetap bergabung di WhatsApp kami Bapak Ibu. Nanti ada informasi penting akan kita sampaikan ya. Nah dalam kegiatan ini kita juga ingin memberikan kesempatan kurasi ya. Apa itu kurasi nanti akan dijelaskan salah satunya oleh materi kita kali ini ya. Ini materi kita hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang peluang ekspor terutama bagi UMKM. Nah nanti akan kita fokus ke Australia. Nanti pada pertemuan ke-9 kita akan mengagendakan ada audisi, ada pertemuan dengan Indonesia Trade Promotion Center yang ada di Sydney. Nanti ada dari Indonesia yang sedang bertugas di sini berikan kita insight tentang pasar di Australia. Sekilas tentang peserta kita kali ini ya. Hampir masuk 500 pendaftar Bapak-Ibu ya. Dan sebagian besar separuh lebih adalah perempuan ternyata ya. Dan ini fenomena sekali, seluruh Indonesia ada perwakilan, 34 provinsi saya catat ada semua di sini ya. Nah yang paling banyak ternyata dari kalau ini kita lihat ya, ini Sumatera Barat ya. Jadi DKI Jakarta juga lumayan juga ya. Nah ini satu kebanggaan juga, ini pagi tadi masih 300, sekarang saya cek tadi hampir 500 ya. Nah ini rata-rata masih belum memiliki peluang atau kesempatan untuk ekspor. Dan yang menarik lagi, ternyata ada yang sudah ekspor, tapi ingin tetap gabung dengan kita ini. Luar biasa, ini satu apresiasi, tetap belajar, tetap stay hunger ya, kata-kata orang Madura bilang ya. Minggu depan jangan lupa kita ada tamu juga untuk dari Presidir PT POS Bapak Dr. Faisal Rahmat Jumadi ya. Dan ada juga pengantar dari Presiden ISIMBU kita nanti ya. Baik, tidak lama-lama waktunya. Untuk kesempatan pertama
Saya menyapa sudah hadir ya di tengah-tengah kita, Profesor Caroline Chan. Halo Profesor Caroline Chan, how are you? Profesor Caroline Chan well, ini sekarang sedang ada. Terima kasih banyak. Ya, itu background-nya Singapura ya. Ini Profesor Caroline Chan memberikan speech kali kedua, opening speech ya. Beliau ini adalah salah satu tadi yang nampil di depan tadi ya, artis kita tadi ya. Beliau ini sebenarnya yang punya inisiasi ya terhadap proyek ini. Baik, Prof. Caroline, silahkan ada berapa waktu untuk bisa memberikan semangat pada kami, philosopher word or anything that we can make up more fire up. Yeah. Well, thank you, Pak Yudi. Thank you. Terima kasih. Good morning or good afternoon ya. Ini selamat siang untuk semuanya. Ini saya sangat senang sekali hari ini bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Saya Caroline Chan, seperti yang dikenalkan dengan Pak Yudi. Saya tinggal di Australia. Saya lahir di Indonesia, tapi saya tinggal di Australia sudah 30 tahun lebih. And tahun ini saya pindah ke Singapura ya. Jadi saya ada di Singapura sekarang. Saya mulai program untuk UMKM ini tahun lalu dengan bantuan banyak sekali mentor-mentor termasuk Pak Yudi untuk siber UMKM. Ada 77 yang sudah lulus. Saya sangat senang sekali hari ini karena saya melihat salah satu dari menti kita, Ibu Regina. Ibu Regina akan memberikan share ya, knowledge, pengalaman dan keahliannya supaya bisa membantu ibu-ibu dan bapak-bapak semua untuk bisa mengembangkan usahanya. Dan itu adalah salah satu tujuan dari program kita. Kita mau membuat community of practice ya, komunitas di mana kita bisa share untuk keahlian kita, kepintaran kita dan juga ke pengetahuan kita ya, supaya kita bisa membuat lebih banyak orang lagi seperti Ibu Regina. Jadi kalau kita bisa duplikat Ibu Regina ya, kayak di cloning begitu ya, ada banyak sekali. Jadi saya yakin you know, Indonesia akan lebih cepat sekali lebih maju ya. Apalagi kalau kita lihat you know, UMKM itu 99% adalah pendukung ekonomi di Indonesia. Tapi kalau kita melihat yang bisa ekspor itu cuma 1%. Yang you know yang lebih dari 90% dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi kita harus mengubah itu. Kalau kita bisa mendukung perekonomian di Indonesia 99%, kita juga bisa ya ekspor dan juga bisa mengembangkan usaha kita menjadi lebih bagus lagi. Jadi saya hanya ingin mengatakan selamat belajar untuk semuanya dan saya sangat percaya dengan Bapak Yudi, Ibu Regina, I don't know if Ibu Mardiana ya ada di sini tapi juga tim dari Pak Yudi semua ya, saya sangat bangga sekali dan saya sangat senang sekali melihat mereka berkembang dengan pesat begitu bisa membantu dan contribute ya untuk komunitas di Indonesia. Jadi sekali lagi selamat belajar dan all the very best, you know, and I wish you all of a very successful seminar and also of course you know very successful businesses very quickly in the future. So thank you Pak Yudi and Ibu Regina. Ya, terima kasih Ibu Caroline ya. Ibu Caroline ini masih bisa berbahasa Indonesia dan hatinya masih di Indonesia walaupun fisiknya di Singapura ya. Ini salah satu berangkat dari pengalaman beliau ya ketika beli di Shopee peyeknya sampai Singapura hancur. Ya, yeah. Can you share some of your experience when using Indonesian marketplace, Bu Caroline? Yes, I can say, you know, I like to try. Saya suka coba-coba ya beli barang dari Indonesia.
waktu saya di Australia sangat susah ya beli barang dari Indonesia. Makanya saya ingin sekali pengusaha Indonesia bisa bisa menjual barangnya. Tapi Australia punya sangat tinggi quality control ya. Jadi kalau kita mau menjual apa-apa ke negara seperti Australia, walaupun peluangnya there are so much potential ya untuk bisa menjual barang di sana, tapi kadang-kadang kita harus make sure kalau quality kita cukup bagus sehingga bisa diterima oleh orang-orang di Australia. Australia adalah negara yang sangat dekat dengan Indonesia. Australia jauh dari mana-mana, tapi ke Indonesia probably negara yang paling dekat selain selain New Zealand ya. Jadi ada banyak peluang sekali, ada banyak sekali peluang untuk market di Australia, tapi salah satu yang paling penting adalah product quality ya. Product quality itu yang bapak-bapak, ibu-ibu harus harus tingkatkan dan harus mengerti. Dan saya bisa share, saya waktu saya pindah ke Singapura ada banyak pengusaha Indonesia lewat Shopee ya yang bisa kirim ke Singapura. Jadi saya coba, saya kepengen sekali makan rempeyek karena sudah lama tidak makan rempeyek ya. Kalau saya bikin pecel atau gado-gado ya, tidak ada rempeyek kurang lengkap ya. Jadi saya pesan rempeyek. Rempeyeknya datang, tapi hancur semua waktu saya buka. Tidak bisa, tidak satu-satu lagi. Jadi sudah hancur semua. Jadi tidak bisa dimakan juga. Jadi saya pikir, aduh, ini bisa datangkan rempeyek, tapi harus berpikir bagaimana logistiknya ya, dari packaging, and making sure kalau sampai di customer atau di consumers itu masih dalam dalam kualitas yang bagus begitu ya. Jadi itu mungkin cuman salah satu dari pengalaman kita, saya, tapi ada banyak lagi juga yang saya sering share dengan Pak Yudi dan juga teman-teman semua dengan harapan mereka tahu ini problemnya apa, jadi nanti kita bisa memberikan training atau webinar seperti ini di mana kita bisa berpikir bagaimana kita meningkatkan kualitas dan juga bagaimana kita nanti bisa bersaing ya dengan eksportir yang dari negara tetangga seperti Malaysia misalnya. Ada banyak sekali barang dari Malaysia di sini ya. Misalnya rendang misalnya ya. Kalau rendang itu banyak dari Malaysia di sini ya, dari Indonesia. Padahal saya ngotot di sini dengan teman-teman saya, rendang itu aslinya Indonesia ya. Jadi, jadi itu adalah sekilas dari pengalaman saya. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih banyak Ibu Karolin. Ya silakan Bu. Ya ini Bu Regina ini salah satu ini ya menti kita dulu ya. Ini kerja. Dan ini sekarang ya. Thank you Bu Caroline for your precious word and encouraging us. Banyak komentar menyatakan luar biasa Bu Caroline. Kami jadi semangat. Okay, maybe last word. Betul. Bu, something you want to say? Terima kasih. Okay, thank you Bu Caroline. Have a good day. Stay safe, stay healthy, and see you again. Bye bye. Bye. Thank you. Terima kasih banyak Ibu Caroline. Sama. Ya, yeah. Oke. Okay. Ini sudah hadir nih pembicara kita yang sudah ditunggu-tunggu dari Bapak Pak Yudi. Karena di WhatsApp group nanyain kapan Bu Regina ya. Baik, Bu. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Baik. Kasih kita banyak-banyak dan belit-belit ilmunya ya. Baik, terima kasih Bu. Sekarang kita akan waktu dengarkan untuk Bu Regina untuk menyampaikan materinya. Terima kasih dari saya. Kita serahkan ke Bu Regina. Ya. Oke. Selamat pagi. Saya lebih suka mengatakan selamat pagi daripada selamat sore. Karena kalau pagi kita masih merasakan badan kita segar,
kita rasanya semangat, baru mandi, dan lain-lain. Jadi saya mau menyapa Ibu dan Bapak, selamat pagi. Siapa yang bisa menyapa balik, bilang selamat pagi. Tunjukkan tangan gini, eh selamat pagi. Wah, luar biasa. Saya mau mengapresiasi untuk seluruh teman-teman yang hari ini bisa masuk. Suara Bu Regina kemiut. Halo. Ya, Kak, kemiut ini Bu Regina. Oh ya, halo. Ya. Boleh saya tolong di unmute ya, dari tadi kemiut lagi. Sudah, Bu. Sudah aktif. Oke, jadi dari tadi saya ngomong sampai mana yang kedengeran? Oke. Selamat pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi. Oh, kemute lagi Bu Regina. Ya, saya sudah unmute, tapi kadang-kadang suka tiba-tiba kemute sendiri nih. Gimana ya caranya ya, supaya nggak begitu ya? Ya, kita jagain nanti, Bu. Tenang aja. Oke. Okay. Okay, baiklah. Yeah. Baiklah, teman-teman. Selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, supaya teman-teman tetap semangat. Saya mau mengatakan kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di dalam seminar hari ini, Anda telah selangkah menjadi lebih dekat kepada tujuan dan impian kita, yaitu masuk di dalam pasar ekspor. Siapa yang kepengen ekspor? Eh, siapa yang pengen ekspor? Woi. Oke, semangat ya. Semangat ya. Hari ini adalah satu kesempatan yang luar biasa yang telah diberikan oleh ICINDO dan Australian Indonesian Center, yang hari ini diwakili oleh Ibu Caroline yang sudah begitu cintanya kepada Indonesia, kemanapun beliau pergi, kemanapun Tuhan menempatkan beliau untuk melayani dan bekerja, tetap hatinya ada di Indonesia. Luar biasa ya. Nah, Bapak dan Ibu juga nanti harus begitu. Sudah kemanapun barang produksi Bapak dan Ibu berjalan ke seluruh dunia, hati dan tempat kita tetap ada di bangsa dan negara kita Indonesia. Tugas saya di sini adalah memberikan sharing kepada Bapak dan Ibu ilmu bagaimana masuk ke dalam peluang ekspor, dan juga nanti akan menjadi tim daripada kurasi untuk bisa masuk dalam pasar Australia. Seminar hari ini adalah seminar yang luar biasa dan memberikan berkat begitu banyak bagi Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena Ibu Caroline akan membantu supaya produk-produk Indonesia yang potensial bisa dijemput, dimasukin ke dalam tas, dibawa ke Australia. Maksudnya dijemput dan dimasukin tas adalah masuk di dalam daftar kurasi. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang memang betul-betul serius mau ikut di dalam program ini, saya mengharapkan bisa mengikuti webinar saya ini dari awal sampai dengan akhir, karena di situ akan mendapatkan banyak sekali insight apa yang harus dilakukan supaya bisa masuk dalam pasar ekspor. Oke, baik, kita mulai ya. Sekarang slide yang pertama. Tadi udah ada yang tahu CV saya nggak ya? Atau Pak Yudi boleh dibantu di replay kali ya CV saya, Pak Yudi? Boleh nggak, Pak? Saya minta bantuan, Pak. Ya nih teman-teman udah pada banyak mulai bikin pertanyaan nih, monggo loh, silahkan kalau ada yang mau nanya tulis.
Okay. Terima kasih banyak. Barusan ada yang nulis pesan luar biasa. Semoga ketularan suksesnya. Pasti. Kita di sini sama-sama belajar ya. Okay. Saya mau masuk dalam materi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu pejabat dari Kementerian Perdagangan maupun dari Kementerian Koperasi dan Bapak dan Ibu dari pejabat pemerintah daerah yang sudah begitu banyak membantu kami mendistribusikan undangan-undangan ini kepada teman-teman dari UKM. Luar biasa support dari teman-teman, Bapak dan Ibu pejabat Pemda maupun kementerian-kementerian terkait, sehingga webinar ini bisa diterima dan disambut dengan baik dari begitu banyak provinsi. Saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa. Terima kasih banyak. Baik, Pak Yudi, kita mungkin bisa mulai ya dari slide yang pertama. Yudi ini luar biasa loh, Bapak dan Ibu. Seorang PhD loh gelarnya, wih gile. Seorang PhD yang sangat rendah hati mau membantu kita semua dan melayani Bapak dan Ibu melalui seminarnya hari ini. Jadi seminar... Pizza delivery. Ya bukan kali. PhD itu artinya gelar S3 ya Bapak dan Ibu, setara dengan seorang dokter ya Pak ya. Ya betul. Jadi webinar ini bukan kaleng-kaleng. Pembicara yang berhadapan dengan Anda semua adalah bukan kaleng-kaleng. Dan materi ini yang diberikan bukan kaleng-kaleng. Meskipun Anda tidak membayar untuk webinar ini, tetapi materinya bukan kaleng-kaleng. Saya janji kok, hari ini Anda akan banyak belajar. Baik, silakan Pak Yudi kalau slide-nya sudah siap. Oke, bagi Bapak dan Ibu, ini ada beberapa kegiatan di pojok kanan nanas. Saya sebagai salah satu tamu yang diundang oleh Metro TV, mereka mengatakan saya lolos kurasi sebagai salah seorang wanita yang bisa membawa brand Indonesia go internasional dan membagikan ilmu saya untuk 2000 UKM seluruh Indonesia. Ya, wanita keren. Iya, Bu Erlin, wanita keren. Jadi Metro TV mengundang saya dan meliput saya dan usaha saya selama 30 menit. Untuk itu pun saya tidak bayar apa-apa. Mereka begitu mensupport dalam segala programnya yang namanya Lady Boss bersama Women Brander Indonesia. Di tengah-tengah adalah Vice President Bank Republik Indonesia, BRI, Ibu Warimiyati, yang juga luar biasa humble-nya dan sangat low profile. Saya sangat beruntung Tuhan menempatkan saya di dalam situasi dan kondisi yang pada saat ini, di mana seluruh yang saya terima dari Tuhan, Tuhan berikan kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi. Di bawah, di sebelah kanan, ada gambar di mana saya memberikan tempat untuk salah satu dari desainer terkenal Itali yang bekerja di bidang furniture dan craft. Mereka itu satu keluarga, namanya keluarga dari Bonaccini. Nah, bukan kaleng-kaleng, mereka terbang dari Italia datang ke Jakarta untuk memberikan webinar tentang bagaimana mengembangkan usahanya. Kalau usaha saya, Nancy Craft, berdiri dari tahun 1981, sudah 40 tahun tahun ini. Tapi kalau Bonaccini, itu sudah 200 tahun lebih. Jadi Bapak dan Ibu, membuka satu PT, tanda tangan akte, dan buka izin di kelurahan ataupun buka izin di Kemenhunkam adalah satu cerita yang sangat mudah. Anda mungkin mengatakan itu bisa susah ya, tapi saya bisa bilang itu adalah sangat mudah. Yang sulit adalah bagaimana menjaga usaha Anda bisa berjalan terus-menerus. Sebulan lagi, dua bulan lagi, setahun lagi, lima tahun lagi, 10 tahun lagi, dan seterusnya. Itulah tantangan kita. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, saya berpesan, terus belajar, jangan sampai kehilangan akal, jangan sampai kalah dengan situasi, terus belajar. Tapi pesan saya yang kedua, belajar dari orang yang memang betul-betul mampu untuk memberikan Anda ilmu, untuk membantu Anda sampai ke tujuan dengan mudah. Karena yang namanya belajar itu, kalau belajarnya ilmunya yang didapat kurang betul, ya akhirnya kita nanti kejeblos juga. Sayang waktu, sayang uang. Ya, oke, okay, next please. Oke.
Baik, kalau Bapak dan Ibu mau screenshot, itu ada nomor HP saya untuk WhatsApp, ada YouTube saya, ada email, dan ada Instagram. Silahkan bisa menghubungi saya anytime, tapi kalau nggak langsung dijawab, jangan tergesa-gesa ya, karena saya juga harus mengurus banyak hal, tapi biasanya saya malam sebelum tidur, saya buka WhatsApp, saya jawab. Next, please. Jadi saya mempunyai pengalaman untuk menembus pasar ekspor sampai dengan 43 negara, mulai dari tahun 1981. Saya selalu mengatakan kelas saya adalah UKM Transformation Workshop. Karena apa? Karena saya berharap dari setiap Bapak dan Ibu yang pernah duduk di dalam kelas saya, menjadi alumni saya akan bertransformasi. Sedikit atau banyak, berapa persen hasilnya adalah transformasi. Next, please. Seperti kupu-kupu ya. Tadinya kepompong, terus jadi kupu-kupu. Baik. Ini strategi memasuki pasar ekspor. Ada di sebelah kanan ada gambar uang, tumpukan uang dolar. Wih, uang dolar nih yang kita inginkan selama ini kan. Kalau kita masuk dalam pasaran ekspor, yang kita akan terima adalah dolar. Tapi jangan lupa di sebelahnya ada gambar penunjuk waktu. Kenapa saya memilih gambar ini untuk masuk di dalam halaman saya yang pertama? Karena waktu berjalan terus. Dolar itu akan jadi milik kita kalau kita bertindak dengan cepat dan sigap. Dengan cara yang cermat. Jangan sampai kita masuk di dalam satu situasi yang udah tergesa-gesa masuk di dalam pasar ekspor, tapi ternyata ilmunya kurang, sehingga akhirnya banyak masalah yang akhirnya mengeluarkan dana juga, membuang waktu kita. Baiklah, makanya kita belajar. Usaha ekspor adalah salah satu usaha yang menurut salah satu profesor yang mendidik saya di dalam pelatihan saya atau pendidikan saya di Jerman dan di Belanda. Beliau orang Jerman dan mendidik saya waktu saya ada di Belanda. Dia mengatakan, usaha ekspor adalah salah satu dari usaha yang paling tinggi resikonya. Kenapa? Karena kita ada di satu negeri dan kita mengekspor ke negeri yang lain dengan adat istiadat dan budaya yang jauh berbeda. Seperti kita ada di Indonesia, kita mau ekspor ke negara-negara lain. Jadi tentunya mempunyai resiko tersendiri. Karena kita tidak bisa menjangkau pembeli di tempat yang dengan mudah. Karena itu resikonya menjadi besar. Tapi jangan khawatir, ilmu semua akan bisa diberikan. Di selain hari ini ada strategi memasuki pasar ekspor, saya memberikan banyak sekali pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Misalnya international negotiation based on the cultural, based of the customer. Misalnya saya mesti negosiasi dengan perusahaan dari Italia. Tentunya menghandle perusahaan dari Italia sangat berbeda dengan menghandle perusahaan dari Jepang misalnya, atau menghandle perusahaan dari Amerika, atau menghandle perusahaan dari Belanda. Itu mereka mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi saya punya kelas namanya International Negotiation. Itu di situ saya akan melatih teman-teman yang menjadi peserta bagaimana menjadi perusahaan yang deal dengan orang Jepang, dengan orang Italia dan lain sebagainya. Ada grup-grup yang akan dibuat sehingga mereka terbiasa untuk body language dan menunjukkan ketertarikannya kepada para pembeli sehingga mereka bisa langsung tertarik. Menghandle pembeli dari berbagai macam bangsa, mempunyai keunikan dan keharusan yang kita harus pelajari sendiri-sendiri. Ada juga mengenai promosi, perhitungan harga, bagaimana mencari buyer melalui internet, yang kita sekarang ini tidak bisa pergi pameran, sehingga perlu mencari buyer hanya lewat dari rumah, di depan laptop. Itu saya bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada Bapak dan Ibu. Ada juga saya bisa mengajarkan bagaimana Bapak dan Ibu bisa ekspor dari rumah. Ekspor dari rumah tanpa perlu harus satu kontainer. Bisa hanya satu paket. Nah, itu semua ada ilmunya. Saya nggak bisa bahas semua hari ini di sini, karena akan memakan waktu yang cukup banyak. Satu topik kira-kira 3 jam. Jadi hari ini kita batasi diri pada topik strategi memasuki pasar ekspor. Bapak dan Ibu bisa catat, bisa screenshot. Tolong pergunakan kesempatan ini baik-baik. Next, please. Yang akan saya bahas hari ini ada 7. Dalam 2 jam ke depan,
kita akan bahas 7 topik. Yang pertama adalah memahami segmen pasar, memahami marketing mix, menentukan target pasar, bagaimana mengatur strategi distribusi, strategi promosi, strategi produk, dan strategi harga. Saya akan membahas ini tidak hanya untuk pasar Australia. Jadi Bapak dan Ibu, saya tahu yang sudah mendaftar adalah karena ingin masuk pasar Australia. Tapi saya bisa mengatakan pada Bapak dan Ibu, ilmu yang akan saya sharingkan hari ini bisa digunakan juga untuk negara-negara yang lain. Jadi Bapak dan Ibu siap untuk mengembangkan sayapnya, siap berkembang dari pompong menjadi ulat dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Next please. Oke, segmen pasar di negara tujuan. Ada yang tahu nggak apa itu segmen pasar? Mungkin ada Bapak dan Ibu bisa menjawab di chat. Ada yang tahu nggak segmen pasar itu apa? Mute. Boleh dijawab di chat kalau tahu. Oke, saya bantu ya. Segmen pasar adalah di mana produk kita cocok dengan konsumen yang ada di seluruh dunia. Segmen pasar itu terbagi-bagi. Secara kelompok besar ada 4. Ada grafik di hadapan Bapak dan Ibu, bisa dilihat. Grafik yang di tengah adalah market segmentation. Produk kita mempunyai konsumennya. Jadi kalau dikatakan produk kita tidak bisa dijual kepada semua orang. Tidak. Tapi kita mempunyai marketnya. Jadi market itu yang harus Bapak dan Ibu cari. Contoh, kita mau jualan beras. Beras aja harganya ada macam-macam. Ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang tinggi. Ada yang impor dari Thailand, ada yang buatan Cianjur, dan lain-lain. Packaging aja ada macam-macam. Dan itu semua mempunyai marketnya sendiri. Padahal cuma beras aja. Nah, itu sudah membuktikan bahwa setiap produk mempunyai market segmentation sendiri. Market segmentation terbagi atas 4 kelompok besar, yaitu geografik. Geografik itu apa? Geografik adalah pasar yang dibentuk dengan particular area. Jadi maksudnya daerahnya, budayanya berbeda, iklimnya berbeda, kebiasaan mereka berbeda. Seperti misalnya buyer dari Jepang, buyer dari Australia. Australia ada di ujung selatan bumi. Jadi iklimnya aja berbeda dari kita. Sehingga Bapak dan Ibu kalau mau menjual produk garment, harus menyesuaikan garment itu sesuai dengan kondisi negara Australia. Dia lagi musim panas, ya kita harus masuk dalam season produk musim panas. Lalu yang buletan kedua di sebelah kanan adalah tulisan demografik. Demografik itu pembagian segmen pasar berdasarkan misalnya etnik. Etniknya dari mana? Ada orang Mongolia, ada etnik. Misalnya di Indonesia ada etnik dari Sumatera Utara, dari Tapanuli. Ada juga dari Jawa, ada juga dari Padang. Itu saja sudah berbeda-beda. Jadi kalau mau dibilang makanan yang laku di Indonesia, mesti ditanya, yang mau beli orang mana? Kalau yang mau beli orang Jawa, berarti rasanya harus agak lebih manis. Tapi kalau yang mau beli orang Padang, kita jual makanan manis sama dia, dia akan bilang, kok mana cabenya? Nah, hal yang seperti itulah yang membedakan antara judulnya yang dimaksud dengan demografik. Begitu juga dengan basic mereka, edukasi mereka seperti apa, income mereka berapa, dan juga religion mereka, umur mereka berapa, dan gendernya apa. Ya, itu adalah demografik. Yang berikut adalah psikografik. Psikografik adalah bagaimana secara psikologi orang-orang tersebut dipengaruhi atas lingkungan yang ada. Bagaimana mereka bertindak? Seperti yang misalnya sekarang gini, lagi marak yang namanya hoax. Hoax itu benar-benar menyentuh yang namanya psikografik. Karena apa? Kita disentuh secara emosi. Aduh gila juga ya, masa gini? Masa gitu? Nah, itu adalah nama psikografik. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat beberapa iklan yang menyentuh emosi penontonnya. Itu adalah segmentasi pasar di bidang psikografik. Contohnya juga seperti masyarakat Bhutan. Masyarakat Bhutan percaya bahwa happiness adalah tujuan hidup mereka. Sehingga mereka akan selalu happy.
tidak pernah membandingkan orang dengan berapa uang yang mereka pikir. Tetangga saya punya uang berapa, saya punya berapa, tidak. Tapi mereka adalah, ukuran kebahagiaan dalam hidup adalah happiness, bukan materi. Kalau behavioral adalah bagaimana seorang manusia atau penduduk mempunyai pattern yang khusus. Misalnya, dia behavioralnya, oh kalau pagi saya maunya makan roti. Itu adalah behavioral dia, kalau pagi makan roti. Sehingga lebih banyak roti bisa disukai oleh masyarakat yang dari Amerika, masyarakat dari Eropa. Itu kalau kita pergi ke Amerika sama Eropa, kalau sarapan pagi-pagi nggak ada tuh yang namanya lontong telur, tuh nggak ada. Yang namanya sambal bejek nggak ada. Yang ada adalah roti, keju, yogurt, terus macam-macam. Karena behavior mereka untuk sarapan adalah seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu bisa mempelajari produk saya cocoknya di pasar mana. Dari halaman yang baru awal ini, Bapak dan Ibu sudah bisa melihat produk saya cocoknya di negara mana. Oke, okay? Next please. Segmentasi pasar adalah pengelompokan pasar berdasarkan karakteristik yang mirip, sehingga kebutuhannya relatif sama baik dalam segi harga maupun produk. Contoh segmen pasar. Pasar kelas atas. Pasar kelas menengah bawah. Atas dan pasar kelas bawah. Sebelum mau benar-benar dibagi, 4 saja tidak cukup. Karena akan lebih banyak. Tapi untuk menjadi sederhana, kita hanya akan ambil 4. Contohnya pasar kelas atas. Dengan mudah Bapak dan Ibu bisa memilih berdasarkan misalnya kalau kita pergi di jalan raya. Kalau kita pergi di jalan raya ada berbagai macam kendaraan yang ada. Ada kendaraan yang mahal, yang sedengan, sampai akhirnya yang paling bawah. Itu menunjukkan bahwa beda-beda segmen. Mereka kalau orangnya mempunyai kebutuhan untuk memberikan mobil yang kenyamanannya lebih tinggi dan dia masuk dalam pasar segmen kelas atas, dia akan membeli misalnya Mercedes-Benz atau BMW atau Audi atau Tesla dan lain sebagainya. Tapi kalau dia masuk di dalam, ah enggak lah yang mau pakai cuma anak saya, masa saya beliin dia Tesla, akhirnya dia akan membelikan sesuatu yang berbeda. Mungkin dia akan masuk dalam pasar menengah bawah. Atau ada satu keluarga yang mengatakan, saya tidak perlu Tesla, saya mau pakai mobil yang biasa-biasa saja. Karena memang mereka adanya di kelas yang itu. Nanti cicilannya nggak terbayar dan lain sebagainya. Berarti masuknya di dalam pasar yang menengah ke bawah. Ada juga pasar kelas bawah untuk mobil. Ada macam-macam. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di mana segmen pasar kita berada. Disitulah kita harus bermain. Misalnya, kita mau main di pasar yang segmennya tinggi. Kita mau main di pasar yang segmennya tinggi, kita mau jualan misalnya kepada orang yang biasa beli mobil Mercedes-Benz. Berarti kan dia ada di tingkat yang seperti itu. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang yang memiliki mobil Mercedes-Benz, mereka tentunya ingin mempunyai barang-barang kalau dibeli sangat teliti untuk kenyamanan, harga bukan masalah, tapi juga harus nyaman, enak dipakai, kuat, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau menyasar pasar itu, berarti Bapak dan Ibu harus menyesuaikan produk kita sesuai dengan mereka. Di mana kita bisa belajar? Bapak dan Ibu bisa pergi ke mal-mal. Misalnya, pas lagi ada di Jakarta atau di kota besar Surabaya, Medan, Bandung, pilihlah mal-mal yang memang untuk segmen kelas atas. Bapak dan Ibu nongkrong aja di situ. Lihat-lihat orang yang masuk dan keluar. Akan terlihat bagaimana bedanya mereka yang masuk di dalam pasar mal kelas atas dengan terus Ibu atau Bapak setelah itu langsung pindah ke pasar tradisional. Duduk nongkrong di situ. Lihat. Apakah berbeda orang-orang yang belanja di mall mahal dengan orang-orang yang belanja di pasar tradisional? Perbedaannya dari apa? Perbedaannya dari cara mereka berpakaian. Perbedaannya dari apa yang mereka beli. Perbedaannya dari bahasa tubuh mereka. Dari cara mereka bicara. Dan yang paling membedakan adalah seberapa besar mereka mau bayar untuk produk tersebut. Disitulah Ibu dan Bapak bisa memilih di segmen pasar mana Ibu dan Bapak akan bermain dan cocokkan produk Bapak dan Ibu untuk masuk di pasar tersebut. Next please.
beda pasar, beda perlakuan. Nah, ini gambar mungkin yang udah naik kelas saya bisa jawab langsung. Saya mau tanya, ini yang mau dijual adalah buku. Ibu dan Bapak bisa lihat nggak? Buku yang dipegang oleh anak wanita muda yang ada sebelah kiri tuh, pakai bajunya tank top, milenial banget nih. Dia pegang buku warnanya hijau. Sebelah kanan adalah seorang bapak-bapak yang memasuki usia menjelang pensiun memegang buku warna biru. Beda atau enggak ya buku yang mereka beli? Apakah buku yang dibeli oleh anak-anak muda ini, yang milenial wanita ini, dia akan membeli buku yang seperti bapak-bapak menjelang pensiun beli? Jenis kelaminnya berbeda, usia gendernya berbeda, marketnya berbeda, kemampuan mereka belanja juga berbeda. Jadi seorang anak milenial umurnya 25-an, biasanya kerjanya baru mulai nabung. Jadi kalau belanja juga ya tidak mau beli buku yang terlalu mahal dan maunya warnanya yang funky-funky. Karena wanita dia cari warna yang ngejreng-jreng. Kalau laki-laki tentunya juga nggak mau yang beli bukunya aneh-aneh, yang warnanya terlalu tua. Kadang-kadang orang suka bilang, ih tua banget sih lu. Nah itu adalah salah satunya, ngapain sih beli yang kayak gitu, tua bener loh. Yang ini dong, yang gaya muda, kayak kita kan masih muda. Nah komen-komen seperti itu adalah menunjukkan bahwa kita tuh ada di segmen pasar yang mana. Kalau kita mau menjual buku kepada anak muda, tentunya kita harus membedakan produk kita. Jangan diberikan desain dan warna dan harga yang biasanya dibeli oleh konsumen yang lebih tua. Jadi kalau kita mau jualan kepada si bapak yang sebelah kanan, tentunya dia harus membeli buku yang bukan warna ngeping, ngejreng, hijau, ngejreng, ungu, ngejreng. Tapi dia harus membeli dengan buku yang bisa sesuai dengan usianya. Demikian. Next, please. Suara saya bisa didengar dengan baik, Bapak dan Ibu? Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu Regina. Oke. Jelas suaranya. Wah, keren, keren. Baik. Target pasar. Tadi kita udah ngomong tentang segmen pasar. Sekarang kita masuk ke namanya target pasar. Penting nggak sih target pasar? Penting nggak? Coba ada yang bisa nyaut nggak? Bilang penting nggak? Kalau penting, bilang penting. Penting, Bu. Oke, thank you. Ya, thank you, Bapak dan Ibu. Wah, senang sekali ya. Dengan seminar ini, kita bisa berkumpul meskipun lewat Zoom, tapi kita bisa bertatap muka. Saya suka sekali tadi Panitia Pak Yudi menjelaskan bahwa ada sekian puluh provinsi, hampir seluruh Indonesia loh itu. Jadi luar biasa. Baik, target pasar penting nggak? Udah dijawab tadi penting. Ya, jadi target pasar itu harus kita pelajari dan harus kita temukan supaya kita bisa mendapatkan pembelinya. Coba dan Ibu lihat. Ini ada gambar, masing-masing pegang potongan pasar. Anggaplah bahwa kita sebagai penjual. Mereka ada 4 penjual, ada 2 orang penjual, ada 2 orang pembeli. Si penjual bawa barang, cocoknya sama pasar yang mana ya? Kalau ternyata dari 4 itu nggak cocok, berarti dia harus cari yang lain, betul? Begitulah caranya kita mencari konsumen. Kalau nggak cocok, ya nggak jalan. Oke, next please. Karena segmen pasar itu penting, karena menentukan jenis produk dan target pasar itu penting, karena menentukan jenis produk dan harga jual yang akan dijual, berapa kita mesti jual, dan produk kita akan lebih fokus dan menarik untuk pembeli. Jenis promosi lebih tepat sasaran. Itu salah tiganya. Salah tiganya. Masih ada salah 4, salah 5, salah 6, salah 7. Itu semua Bapak dan Ibu bisa eksplor sendiri. Kira-kira, wah iya apa nih ya, mesti ditambahin ya. Kenapa sih kita harus sesuaikan produk kita dengan target pasar kita. Yang penting, yang paling jelas adalah promosinya jadi nggak capek. Udah jualan, udah bikin produk banyak, udah bayar promosi banyak, ternyata nggak laku-laku. Nah, kalau itu yang terjadi, jangan.
Kalau itu yang terjadi, udah jualan, udah promosi, udah segala hal lah dilakukan, ternyata nggak laku-laku. Nah, jangan-jangan target pasarnya yang salah. Produk kita dan dananya tidak sesuai dengan target pasar kita. Next, please. Ada yang namanya marketing mix 4P. Saya sampai saat ini masih suka menggunakan yang 4P. Saya tahu sudah ada yang namanya marketing mix 7P. Tetapi buat saya untuk menjelaskan kepada teman-teman UKM lebih baik yang 4P. Karena ini pun konsepnya sudah memenuhi keseluruhan yang bisa diperlukan. Apa itu 4P? P yang pertama adalah produk. Yang berikutnya adalah place. Yang ketiga adalah price. Yang keempat adalah promosi. Produk, produk kita. Place adalah di mana kita berjualan. Price adalah berapa harganya. Promotionnya bagaimana. Kita bahas ini ya, Bapak dan Ibu. Next. Nah, inilah nasibnya kalau orang udah memberikan seluruh daya upaya untuk membusurkan anak panahnya masuk ke dalam